Kembali semula pertandingan 12. Hamriza bisa dekat ke kesebelasan. Lalu Pak Dukosen angkat sudah. Ada Richard di sana tadi mengenai bola. Kembali akan disapu jauh ke depan. Faisal Asmi, Hendrik, Nama, ada Riki Hulman. Masih ada Riki Hulman. Berbahaya dengan Riki Hulman. Kembali menentur. Kami tadi. Oleh itu yang kembali bagi Mandala. Menjelaskan ke negara Malan. Irja ke depan. Riki Nanda sekarang masuk bola. Lepetnya. Oh, sebuah pelanggaran kembali apa yang terjadi. Aku kan sudah kembali. Umpan terobosan. Jauh ke depan. Yang berizal baik sama Asmi ada Fahri baik sekali kita saksikan penyerangan dari seorang Fahri melebar kembali di sebelah kiri ada Icak di sana masih Icak Febri salah komunikasi kembali oh sebuah pelanggaran kembali terjadi kita saksikan tendangan bebas kembali untuk sebelasan satu atap FC. Acari kembali tentunya akan melakukan servis bola mati di sisi pertahanan di sebelah kanan. Angkat jauh ke depan dengan Azira. Kali tampaknya sebuah pelanggaran terjadi kembali tentunya. Karena bebas kembali lakukan masih ada tentunya di sana. Faizan Irzan kirim ke depan. Masih Faizan menguasai bola dengan baik. Faizan ke belakang kembali bekerja sama Reno Renaldi. Umpan memanjang ke sebelah kanan. Oh, kita saksikan sebuah pelanggaran kembali terjadi. Ini posisi yang sangat beruntung dan tentunya bagi pemain kesebelasan dari satu atap FC ada sebuah tendangan bebas. Kembali kita saksikan di sana. Oh, sebuah tendangan bebas kembali kita saksikan. Untuk kesebelasan satu atap FC. Ini jarak tidak begitu jauh tampaknya dari gawang Mufti Al-Haq untuk Bandung Desert. Sama-sama kita saksikan apakah ruang ini dapat dimanfaatkan begitu baik pada pemain dari satu atap FC. Sama kita saksikan tentunya kembali. Oh, siap-siap. Gol ya, gol. Oh, siap-siap kembali kita saksikan di sana. Kita saksikan laku dan sudah. Sebuah tendangan berjaga gawang. Kita saksikan Mufti Al-Haq kembali melakukan tendangan berjaga gawang. Lakukan sudah jauh ke depan. Masih dapat heading begitu baik kembali. Masih ada tentunya di sana kembali seorang Reno Renaldi. Lendana bekerja sama Dodi Mandala. Melebar kembali ada Darmawan di sana menghasil bola dengan baik. Darmawan umpan ke depan. Ah, masih berkaca kembali kami Faisal Asmi. Ada Charlie kembali berbahaya di sana Dama. Namun tampaknya lebih dekat tadi ada seorang Iman Kalila yang buat saja bola keluar lapangan permainan. Ada terjadi kembali tentunya. Oh, semua tendangan terjemur kembali untuk kesebelasan Bandung Persel. Thank you.
Mari kita saksikan, ada seorang Fahri tampil dari sana akan menyambil tentara penjuru ini. Apakah sudah masih dapat disapu kembali dari sebelakang satu atas resi. Fahri kembali menguasai bola. Dari belakang dia ada Faisal Lasmi di sana. Faisal Lasmi umpan lampu jauh ke depan. Kita saksikan ada Febri. Masih lalu dekat tadi penjaga gawang Ipan Padilla. Kembali dari depan saja dilakukan oleh Fredo Renaldi. Kembali ke belakang. Bola keluar belakangan permainan. Kembali kita saksikan kembali tendangan penjaga gawang. Masih dilakukan pemain bertahan seorang Amran Kanavaro. Lakukan jauh ke depan. Ada Ispe di sana tampaknya sekarang menguasai bola untuk sebelasan satu atas Lepsi. Masih Ispe dari belakang kembali kita saksikan bekerja sama. Ada Gadi Mandala, Darmawan, Giri ke depan kembali. Ispe sekarang menguasai bola. Ispe lakukan sudah. Kembali dapat dihalau. Terbaca kembali kita saksikan. Tanpa tangan siaran tidak dapat mengontrol bola begitu baik. Kembali semula lemparan ke dalam untuk Bandung Persen. Ada Ica di sana. Hikmet di sebelah kiri dari Bandung Persen. Ica lakukan sudah jauh ke depan. Coba diterima tadi seorang nama Febri masuk bola seorang Febri umpan lambung masih Harry begitu baik kembali kita saksikan umpan darah jauh umpan kembali tidak ada satu pun pemain dari sana tanam cinta berada di sana kembali di kuasa yang Riza bekerja sama dia Febri Satria kirim ke depan ada Fahri Ica kembali menguasai bola masih menggantungkan dia ada seorang Napoleon kembali kembali Rahman Malero bekerja sama kembali Febri 1-2 dia Fahri masih ada Fahri menguasai bola begitu baik Fahri siapa yang akan diberikan oh kirim ke tengah terpaksa kembali seorang Akun Kanabaro berlebar jauh ke tengah kembali ada Fahri di sana agak jauh ke tengah menguasai bola jauh ke depan tadi yang berizal kirim sana kepada seorang Ricky Hilman ada Ricky Hilman mengisi sisi pertahanan sebelah kiri satu atas nama sekarang mencoba menguasai bola kirim yang berlakang kembali ada Faisal Lasmi Rahmat Balele sekarang masih kandung pesan kita saksikan gacet kesebelasan Amprizal Amprizal crossing dia jauh ke depan ada Pedri oh kita saksikan masih Pedri di sana menguasai bola bekerja sama Rahmat kembali. Rally tendang kejar gol lakukan sudah Charlie angkat dia jauh ke depan angkat dia lagi kembali Aisyah Lasmi ada Fahri sekarang kembali kita saksikan di sana Fahri kirim ke depan kembali ada Ricky Hilman kita saksikan bukan berhasil ada Fahri satu atas sekarang mencoba menguasai bola ada Terry masih Terry terlalu lama dari Terry terpaksa kembali bagus Satria jauh ke depan memberikan tadi kepada seorang Ipan Padilla biarkan saja bola keluar ke lapangan permainan kembali angkat jauh ke depan Charlie masih di Hering, ada Junedi, ada Faisal Lasmi sekarang menguasai bola. Hirup ke depan. Masih Napoleon. Bekerja sama kembali. Jadi Mandala jauh ke belakang. Ada Darmawan. Masih Darmawan. Angkat jauh ke kembali. Edwin saja. Tidak ada satu lagi pemain. Bisa berada di sana.
Mari kita saksikan begitu sekali semangat dari kesebelasan Sengkat KFC. Kembali Jamal di sana sekarang menguasai bola untuk bantu Persib. Lebar ada Ricky Hilman. Masih Ricky Hilman crossing dia. Terhenti dari di kaki seorang Charlie. Ada Gopal. Berbahaya yang kita saksikan disapu kembali. Ada Tari sekarang menguasai bola Tari. Masih kait-kait Tari. Melebar ke sebelah kanan. Kembali di sana menguasai bola Ricky Hilman. Masih Ricky Hilman lagi. Apalagi melebar kembali. Kembali oleh Kaisan. Dan kembali masih melihat ruang. Kaisan kembali mencoba